suka, gue memang suka karena itu kadang-kadang memang awkward dan lucu banget. Cuma kadang ada yang sering request ke gue bikin kayak gini, bang, lu teriak bang, abis teriak lu ngomong, aku orang paling gila sedunia. Abis teriak lu ngomong gini bang, aku apalah, aku belum boker nih. Gue nggak ngerti gitu loh. Gue kadang biasa, gue bikin prank teriak, abis teriak tuh udah. Gue memang mengincar untuk teriaknya aja, cuma untuk melihat situasi awkward moment ketika gue teriak, that's all. So, sorry banget, bukannya gue gak respect dengan kalian yang request. Gue cuma mau kalian jadi seorang penonton yang pintar, subscriber gue yang pintar, yang kalian bisa request sesuatu yang masuk akal, lucu, kocak, dan yang pasti ya, gak ada unsur tentang sexual harassment dan segala macamnya gitu loh, oke? Gue cuma pengen kalian bisa ngerti. Dan kalian bisa, ya gue harap sih kalian bisa nangkep apa yang gue omongin dah pokoknya. Dan satu lagi gue mesti tekanin, gue benci banget sama fake prank. Jadi gue bisa mungkin selama karir gue di YouTube, gue gak akan bikin yang namanya fake prank. Jadi gue bakal selalu usahakan untuk itu. So ya itu aja teman-teman. Jadi pokoknya warnanya sama. Harus cari yang itu tadi, yang kayak tadi. Cuman sini udah mati di sini. Spawn lagi enggak? Kurang satu, spawn lagi enggak? Ayo spawn lagi, dong.
pacaran ngeganggu kan. Sangat berkelas dari Greg Nwokolo. Bagaimana dia dengan tenang tadi mengelabui dua pemain dari Perseru Serui. Dan kita lihat Dominus Dawer, Indra Permana dikelabui oleh seorang Greg Nwokolo. Dan tendangannya, tendangan pelan menyusur tanah yang tidak bisa dijangkau Anas Fitrianto. Kombinasi pek. Pengalaman, skill individu, dan ketenangan membuat gol di menit ke-13 untuk Madura United mampu diceploskan oleh pemain naturalisasi asal mendapatkan. Bayu kata Sanggiawan, umpan yang cukup baik kepada Greg Nwokolo. Greg Nwokolo dihalang-halangi oleh Atta Geldier. Sebuah umpan dan cukup indah, gol yang sangat-sangat indah dari seorang Bayu Gatra Sanggiawan. Back heel dari Bayu kata Sanggiawan dan applause tentunya dari seorang Rafael Maitimu. Dia Bayu Gatra Sanggiawan memperbesar keunggulan Madura United atas Perseru Serui menjadi 2-0. Ya, gol yang sangat berkelas dari seorang Bayu Gatra menggunakan back heel tadi tidak terduga dan membuat Anas Fitrianto hanya berdiri terdiam tadi. Sama sekali tidak menyangka bahwa bola tadi melakukan flick oleh Bayu Gatra sangat tenang dan umpan yang sangat terukur dari Greg Nwokolo. Gol terbaik. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelanggaran dilakukan Greg Nwokolo di ajang langsung lebih bisa melakukan sebuah tembakan ke gawang dari Anas Fitrianto. Berancang-ancang di sana Greg Nwokolo. Greg Nwokolo, kita lihat Greg Nwokolo luar biasa. Kita lihat sebuah gol yang solo. Greg Nwokolo, kita lihat Greg Nwokolo sangat gol itu di gawang Perseru Serui dan sebuah selebrasi yang cukup unik. Bagaimana Gomez de Oliveira harus dihukum oleh Greg Nwokolo untuk melakukan push up di sana. Ya, selebrasi yang menarik ya. Seorang Greg Nwokolo, tendangan yang terarah ke tiang jauh.
sama sekali tidak diduga oleh Anas Fitrianto. Dan ya memang seperti keluar dari gawang karena keluar dari jaring ya tadi ya. Kalau jelas memang itu masuk ke gawang. Dan Greg, gol kedua yang indah dicetak oleh Greg Nopolo di pertandingan kali ini. Seperti terlihat tidak gol karena saya melihat tadi bola keluar sehingga saya pikir itu tidak gol. Sehingga ekspresi saya pun datar-datar saja ketika melihat gol ini tapi sang...
sangat-sangat indah gol dari Greg Nwokolo, dan ini dia sebuah selebrasi yang tidak lari di sana. Kita lihat Patrick kepada Christian Eloko Kontala, gol! Selamat datang di Madura United. Satu sentuhan, satu gol dari Christian Eloko Gonzalez. Betul-betul Eloko, dari senyum mengembang dari bibir Gomez de Oliveira. Ya si gila, Christian Gonzalez membuktikan bahwa dirinya belum habis. Sentuhan yang berkelas dari Christian Gonzalez mengelabui Anas Fitrianto. Tendangan yang searah, terarah dan sangat tenang. Bagaimana Christian Gonzalez melihat bahwa gawang kosong tadi. Kita lihat di sini kompresi dari tiga trisula. Ini depan Madura United membuat Christian Gonzalez kita gol perdananya di laga debutnya berseragam Madura United. Luar biasa si gila. Berumur 41 tahun namun bagaimana ketajamannya begitu masih sangat terasa. Dan bukan tenaganya nantinya untuk mengarungi Liga 1 bersama dengan Madura United. Ya. Paling tidak memang memberikan sebuah variasi terutama untuk permainan dari Madura United. Keberadaan Gonzalez, Greg Nwokolo, Marcel Sacrament yang berhadapan dengan Madura United. Sebuah Alvin Wopi, Alexander Sanono yang merasa yang debutnya sebagai pelatih ya bukan ya. Sebuah awal yang menyenangkan untuk karir seorang Alexander Sanono bersama Perseru Seru. Terkait kembali dari Madura United. Kali ini Andi Kredika Rama, Greg Nwokolo. Bisa berlihat Greg kembali, masih Greg di sana. Coba dihalangi oleh Misnap. Handsball nampaknya dari Patrick Koi tadi. Harus diulang kembali nampaknya. Tendangan langsung offset nampaknya. Tahanan dari Christian Gonzalez, baik sekali. Greg Nwokolo, Greg Nwokolo, Rafael Maiti menggol. Kombinasi tiga pemain naturalisasi membuat Madura United menambah keunggulannya. Berawal dari sebuah umpan yang cukup baik dari Christian Gonzalez, kemudian Greg Nwokolo mengirimkan sebuah assist yang sangat baik pula. Jadi selesai secara dingin oleh Rafael Maitimo. 5-0. Madura United semakin menjauh atas Perseru Serui. Ya, kombinasi maut bagaimana Gonzalez, Greg dan juga Rafael Maitimo. Dan gol kelima di pertandingan kali ini. Sebuah debut yang menyenangkan bagi Perseru Serui, bagi Madura United maksud saya, untuk mengarungi motivasi tentunya. Bagi halo semuanya. Halo. Gila, udah lama banget kita gak begini. Juga mungkin kangen ya, subscriber gua atau fansnya. 3 juta aja sekarang. Repot cuy. Ya gitu. Pandu pengen ya di tempat ini. Pelaulah. Di sini. Doang lewat pala ya. Ya itu ya gitu ya. Bayangin di sini. Ini kangen banget. Jiran. Itu biasa. Donor kebab.
Eh, kita nggak dibayar ya sama siapapun ya, pemilik ini tempat ini seperti biasa. Harganya 58.000 udah termasuk pajak ya PPN. Jadi satunya ya bagi dua sendirilah. Kita coba ya. Wah, ini dari rotinya aja udah berasa banget ya, udah empuk, tebel banget. Kebab pasti kayak gini ya. Iya, dan cara ini ya. Menurut gue yang ngebedain kebab satu dengan yang lainnya itu bisa langsung berasa dari kualitas roti. Kan ini. Jadi kalau rotinya itu berdebu banget kayak gimana banget. Ini benar berdebu ya. Ini pinggirannya nih. Kayak gini. Mana sih? Karena kebab daging dalam jumlah masif ya. Maksudnya fast food ala kebab gitu ya. Dagingnya terlalu keras kalau buat gue. Capek ngunyah. Iya. Cuman emang buat price point ya, ini 58.000 dibagi 2 ini. Ya lo tau lah, lo bayar harga segitu ya lo dapet sayur. Karena sausnya doyan doyan. Pas syuting kasih makanan. Lah yang kedua, wah ini terkenal banget nih. Kebab Turki Baba Raffi. Ngelebihin tuh kalau 101% halal tuh kayak ngelebihin 100% halal. Berarti kalau kasih kunjungi dan negara ya dari tampilan gitu. Rotinya kayak lebih gurih. Satunya 24.000 jadi lebih murah. Ya, jadi iya. Sih, tuh dua dia. Oh ya, udah gini. Jumpa lagi benar acara tersebut. Tonton. Suka-suka kan di MNC TV ini, awalnya banyak yang menduga nyata tanpa rekayasa. Namun, setelah Anda melihat video ini, mungkin Anda akan mengira sebaliknya. Mengira sebaliknya. Oke. Ya. Tidak sadar, kamu tetap sadar sekali tanpa gangguan dan oke. Service fokus. Kenapa kamu milih? Masih dunia lain. Tidak sebuah settingan dan ada yang mengetuk. Assalamualaikum. Allah, Allah. Menggedor pintu, pemirsa. Assalamualaikum. Allah, Allah. Ya. Mas. Mas. Rumah Uya. Tengka. Dia mau sih kalau disuruh jadian lama-lama deh. Sempat terekam. Banyak adegan yang menjanggal dalam mencurigakan dalam acara tersebut. Berikut video yang sempat terekam. Dia mau sih kalau disuruh jadian lama-lama deh. Istana yang menjadi salah satu ikon Kota Medan dan dibangun pada tahun 18. Win Hate. Banyak yang mengatakan bahwa Aniki ini acting yang sangat bagus dari pemirsanya. Tapi acara yang dipandu Komoriki ini tak lepas dari dugaan setting dari netizen. Banyak yang mengatakan bahwa aneh jika pertengkaran yang berakhir putus dari dua orang yang awalnya menjalin cinta itu rela dipublikasikan begitu saja. Apalagi saat kamera tersembunyi merekam jauh. Tapi suara dari orang yang cinta bisa begitu jelas. Berikut video amatir yang merekam adegan saat acara tersebut di mengadakan ting di enggak kok. Gue tanya lagi ya sekali lagi. Salah satu mau kalau misalnya
dari acara melakukan apus dalam tanda kutip pembodohan.
What? You haven't played World of Warships yet? Why the hell not? We're on Blackwood Mountain by this. Gotta do something. So? I don't know. I don't know. I saw something. Chris? Ash, it's okay. You're just. We're both kind of out of our heads right now. I mean, we gotta pull it together, okay? You with me? Let's just keep. Time, come on. Masuk ke ruangan itu dulu. Mengerikan sekali. Gua cek dulu di sini. Video camera. No. Guys, gua disuruh pilih dan setahu gua, no. Gua enggak boleh nembak siapa-siapa. Gua dapat petunjuk soalnya. Ya kan dari totem. Gua enggak boleh nembak siapa-siapa. Jangan. Jangan. Enggak usah bergerak. Gua mau selamatin si Ashley dan juga si Mike. Si Mike lagi, si Chris. Tidur. Ah, don't you see that thing? Blythe. Guys, come on. Hello. Sam? Oh god. Chris, the choice is yours. Emily. What? Get over. Go. Okay. It's okay. Jude, you ngapain? Mana map? Was down. Videos. This is huge. Intinya sama si Ashley. Semoga aja selamat. Guidance. Thank you banget buat kalian semua udah nonton video. Slow. Oh!
cinta kamu, jancok. Hey, monyet kampret lo, belagu kali sih gaya lo, kita sama-sama monyet. Tapi dia nih monyet. Ngompen ngopi jenginung. Ngopi, ngopi. Waktunya tidur, jangan pura-pura nonton TV. Susul tuh suami, tawarin, abang mau ibadah gak? Makan yuk. Yuk ah. Mangga apa yang susah? Atau menggaruk punggung pakai kaki. Mangga apa yang pacaran sama Pevita Pierce? Enggak tahu. Mangga mungkin. Wah. Kiki berubah jadi sinta. Aku tak berhubungan di abadku. Aku yang tersakiti. Aku yang berhenti, berhenti mengharapkanmu. Oh Tuhan, kuatkan aku. Berantem gue keluar. Ngomong-ngomong udah datang tuh. Halo. Oke, silakan. Ah. Nama gue Hussein. Oke. Okay. Mau bawain lagunya siapa? Gue pengen nyanyiin lagu Van Halen. Oh. Van Halen sih. Wih, gila. Wah. Favorit gue nih. Gila. Van Halen. Oke, okay, bisa langsung dimulai. Langsung. Sayang. Opo kowe krungu? Jerite hatiku. Siapa Alen? Van Halen dari mana? Via Valen. Via Valen. Woi, itu Via Valen bukan Van Halen. Siapa sih yang ambil? Aku sudah mengecewakan. Pergi! Pergi! Kan nama saya Jono, Mas. Oh ya. Oke. Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama.
Ya ampun, dari mana itu kata-kata fulus, tulus jadi fulus itu? Tidak. Aduh, emang nama aslinya Kongo Ben, Mas. Kongo? Oh, Kongo. Oh, bagus. Dengan siapa kemarin berbuat apa? Dari mana? Kongo. Kangen, Ben! Mas, tapi ya... Kesel! Gak ada. 37 seconds. Yaudah, langsung deh perkenalin diri. Langsung. Perkenalkan, nama saya Nanang. Yaudah, mau bawain lagunya siapa? Gue ingin menyanyikan lagunya Blank. Oh, nyanyi nih. Coba. Dolores. Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah. Ini lagu yang Dedi Dolores ini. Kenapa jadi Dolores? Dedi Dolores lagu lama. Dedi Dolores. Ini jelas. Lagi ya. Gila. Bobby Brass. Teruslah kau berkibar. Bobby Brown. Keren. Lo harus bikin gua impress, man. Gua banget. Nyanyi. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung. Berarti gua keluar. Semua yang ada di sini enggak usah bikin audisi lagi. Berani jadi juri. Kita dan terima kasih juga untuk Muris, Awan, ada Usin dan juga Yoi. Dan nantikan terus video-video kita selanjutnya. Iya, 5.5 juta. 2 jam ke depan akan datang lagi 85 juta. Mana? Oh, bukan dijedotin lagi kan, Sep. Dapat telepon pertama nih. Oke, kita langsung telepon ya. Halo, siapa di mana? Halo, saya dengan Sam. Sam yang dijedotin ini ya? Udah bukan dijedotin lagi. Diapain sekarang? Sekarang digebukin. Waduh, iya, dengan Sam digebukin ini. Udah lama gak kedengeran, Sam. Ya, mau request lagu apa nih? Saya mau request lagu... Yang ada aku lelah itu loh. Aku lelah, lagunya Rosa bukan? Bukan! Ada, aku lelah itu loh. Yang kayak gimana, coba gue pengen denger. Lagunya nih kayak gini loh, nih dengerin. Aku lelah. Tau kan? Oke, deh Sam, makasih banyak ya. Please Sam, hari ini teleponnya sekali aja ya. Karena banyak pasti lah yang menelepon ya. A few moments later. Udah dapat telepon berdua. Berdua lagi. Telepon kedua ya. Ya, halo, siapa di mana? Halo. Masuk juga telepon ke radio. Bang, ini Ibob mau request lagu. Wah, Ibob. Gimana cameo? Aman dong. Lama banget nih ini pengangguran. Ini pelanggan setia gue. Oke, Bob mau request lagu apa, Bob? Lagu judulnya Maling Ayam. Lo request lagu dangdut ya? Hah? Kok dangdut sih? Lagu barat, Bang. Bob, maling itu bahasa Indonesia, jambret maling. Ada. Kagak pernah dengar gue seumur umur jadi punya radio. Emang kayak gimana sih lagunya? Ada. Nih. Lagunya kayak gini nih. Itu ini ya Nirvana ya? Pasangin ya. Iya. Oke dah, nanti gua puterin ya lagu Nirvana nih yang paling ayam. Oke, thank you, Bob. 12 seconds later. Penelepon ketiga udah datang. Oke, kita langsung sambut aja. Iya, halo, selamat siang. Siapa di mana nih? Halo, ini dengan Sam lagi. Saya mau request lagu apa, Sam? Saya mau request lagu yang ada kerupuk sama yang ada hiunya itu loh. Itu lagu seafood apa gimana? Iya, lagunya Isyana. Buset, lagunya Isyana. Isyana bikin lagu kerupuk sama hiu. Yang kayak gimana, gue pengen denger tuh. Nih, dengerin nih. Pasti pernah denger lagunya nih.
I don't need you to prove, just keep being you. Ngapa jadi kerupuk sama need you? Sam, lo ngerusak lo ye? Hah? Ya udah, gue puterin lagunya Isyana. Kerupuk sama hiu kan? Iya nih, gue cari ada, gue punya banyak lagunya. Eh, musik enak jedat. Salam-salam buat siapa Sam? Kagak usah, ya. Yeah. Thank you udah telepon, jangan leperan-leperan lagi. Please, bye. A few inches later. Oke, okay. Siapa nih? Siapa di mana nih? Ah. Halo, siapa di mana nih? Halo, bosku. Ini Edo Jel dari Bojong. Wih, Edo. Yeah, apa kabar, dok? Ya, yeah, mau request lagu apa nih? Mau request lagu Anggrek Mahal. Lagunya almarhum Maggie Z. Bukan lagu Indonesia, lagu barat, keren banget. Coba-coba gue pengen denger kayak gimana. Nih, kayak gini nih. Unbreak my heart, bukan anggrek mahal. Oke, okay, thank you udah request lagu sini ya. Ah, para pendengar setia 5.5 juta Radio Benerinda FM. Thank you udah request lagu yang macam-macam ya. Gua Bakti Perkasa. Jangan lupa terus dengerin Radio Benerinda FM. Musik seenak jidat, request seenak jidat. Lagu-lagu apaan? Gua enggak tahu. Oke, okay, gua play aja lagunya nih. Bodo amat. Gua resign. Ah, bye. Alan guys, yo thank you banget udah nonton video ini. Dan kita bikin video ini karena permintaan kalian, suruh bikin yes. Part 2-nya. Ya, akhirnya kita bikin lagi dan kita searching lagi. Kalau misalkan kalian pengen request lagu, boleh ke 0812-1386-7 juta. Ya, atau mungkin kalian ada usulan lagu lain, kalian bisa tulis di komen. Bisa request di bawah ya. Bisa request di bawah lagu ya. 5.5 juta Radio Benerinda FM, musik sih enak jidat ya. Dan thank you juga buat yang udah bantu collab bareng sama kita. Ya, ada AA Edo. Ada siapa tadi? Ibo. Ibo. Thank you. Kita mau bilang selamat sama Martin ya. Congrats Martin, finally lu nikah. Thank you, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe video kita dan radio kita. Alright. Thank you dan wassalam. Balik lagi sama gue Bakti Botol Cuka ya. Langsung aja asem dong. Langsung aja gue buka request line lewat telepon di 0812-1234567 juta. Oke, kita udah dapet telepon pertama ya. Udah, oke okay. Halo, siapa nih? Halo, penggemar setia nih. Si Sam. Wah. Hariku sangat begitu sempurna. Karena apa? Karena Sam telepon lagi. Ya, Sam di mana? Ini kemarin dijedotin, dibukulin. Sekarang di mana? Digidau. Oke, Sam, berikutnya mau lagu apa nih? Lagu lawas, yang ada cepiritnya itu loh. Itu mules apa gimana, Sam? Ada cepirit. Dan kayak gimana? Ini, denger nih, denger. Oh, iya. Itu Michael Jackson kayaknya teriaknya kekencengan, jadi cepirit kayaknya. Ini kayaknya itu loh, yang ada. Ini kayaknya telepon cuma ke Sam doang ya? Ya udah Sam, lu mau request lagu. Nih, denger. Ini kayaknya telepon cuma ke Sam. Gua apa Sam? Itu lo yang ada pantat gue majunya itu. Ini kayak gimana sih? Nih, denger. Oke Sam, nanti gua play deh itu ya yang pantat gue maju. Oke. 12 seconds later. Udah telepon lagi, oke kita terima nih. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Sam lagi nih. Ya Sam, lo mau request lagu apa lagi Sam? Mau request lagu Ubin Mahal. Mungkin kalau kata gue itu judulnya Marmer men. Ubin Mahal, masa nggak tahu sih? Gimana coba? Gue pengen denger Sam. Aduh, nih kayak gini lagunya nih. Lagunya bakal gue puterin, lagunya yang judulnya Ubin Mahal. A few inches later. Puterin sekarang ya, oke. Okay. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Dengan Sam lagi dong. Sam mau request lagu apa, Sam?
lagu yang ada sewa kos mahal itu loh. Ya kayak gimana sih, Sam? Gue pengen denger deh kayaknya lagu sewa kos mahal. Ada, lagunya kayak gini nih. So I crossed my heart and I hope to die. Sewa kos mahal and I hope to die. Lu request lagu and I hope to die, Sam. Thank you, Sam. Gua puterin lagunya. Maroon 5, sewa kos mahal. Gua masukin ke playlist. Bye, Sam. So much later that the old narrator got tired of waiting and they... Berapa terakhir, oke? Radio Berita FM dengan siapa di mana? Dengan Sam. Hai! Sam! Emang lu doang apa yang telepon ke gua? Banyak yang mau telepon ke gua. Lu kayaknya begitu di reject langsung telepon lagi. Lu gak bisa telepon gua mulu. Capek gua. Lu pasti requestnya kagak bener nih. Hah? Ah, mau request lagu terakhir nih, terakhir. Lu tadi udah 4 lagu lu request. Terakhir. Nih. Pakai terima telepon dari Sam lagi. Enggak gua belum. Terakhir tadi Sam. Cuma request lagu Desa Alay. Oh, musik emang sekenak jidat lu, Sam, ya? Oke deh, Desa Alay itu gak ada, Sam. Gue pengen tahu, pengen denger kayak gimana sih Desa Alay, ha? Nih, lagu baru nih, lagu Desa Alay nih. Dengar. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Please, Sam, step out of my radio. Bye! Lagu-lagu yang diputar, kesel banget ya. Siapa yang denger 2 kali diterima lagi di radio ini, dan ini yang ketiga kalinya gue resign. Alan guys! Kau harus tahu, ku ingin kau begitu, agar kau tahu, jadilah engkau milikku selalu. Tempat tersentuh cuma aku. Please deh, Bo. Vokalisnya belum keles. Ih, nyanyi duluan deh. Sabar, Cin. Mau dilanjutnya nih? Lanjut kagak nih? Mana suaranya? Alright. Bila ku mati, everybody in the Citose. Walau tak ada cinta, jadilah engkau milikku selalu. Tersentuh cuma aku boleh nyanyi. Jangan kau mempertanyakan. Sajikan lebih banyak tepuk tangan dulu suaranya. Asoy yang dibuat. Nanti siapa yang nyanyi, bro? Walau tak ada cinta, sing! Mas Jarwo, gitar mas. Thank you.
dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andai kan kau datang kemari, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui? Terlalu sedih dikenangkan setelah aku jauh berjalan dan tak ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih.
pilade divani mah just be I'm a bad girl I like.
Thank you.